Majelis Jemaat HKBP Seresot Menteng menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Seresot Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing hari ini. Marilah kita melaksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan putus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan harapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Pada kaki salib-Mu, raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhan-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari hukum kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi,
untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 2. Ia cari yang berdosa, cari di kau. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Lekalah ia sambut orang bercela. Kini di kau pun disambut di ampuninya. Hai kemarin, hari ini, sama lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati,
bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 437 ayat 2. Haleluya, dapat sambung lagi Tung Yesus maringan di au Tunga sai dosaki di painu dan nai Tung Yesus maringan di au Tung Yesus maringan di au Tung Yesus maringan di au doa dungtu Yesus Allah dung Yesus maringan doa. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca secara responsoria atau berbalasan. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dalam penebus ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allahku maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allahku. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita mendengarkan kor dari paduan suara Exaudia dengan judul lagu It Is Well. Warta Jemaat HKBP Menteng Minggu 21 Juni 2020. Berita duka cita. Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 telah meninggal dunia Nyonya Insinyur Alis Hokma Arina Manurung Boru Huta Barat. Usia 72 tahun. Istri dari Bapak Sintua Insinyur Peter Manurung dan ibu dari 3 orang anak. Alamat Jalan Alamanda Raya nomor 5 Sunterjaya, Jakarta, UIK 8. Dikebumikan pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 di TPU San Diego Hills, Karawang. 2. Hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, telah meninggal dunia Nyonya Pola Clara Taruli Hutagalung,
Boru Tambunan, usia 89 tahun, istri dari Bapak Johan Demak H. Soloan Hutagalung almarhum, dan ibu dari 4 orang anak. Alamat Jalan Andara Pribadi 2, nomor 26 Pondok Labu, Jakarta Selatan, week 14. Dikebumikan pada hari Senin, 15 Juni 2020 di TPU Kampung Kandang, Jakarta. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Jadwal PA virtual. Yang pertama, Week 9 telah mengadakan PA Week virtual dengan aplikasi Zoom pada hari tanggal Jumat 19 Juni 2020 pukul 19 WIB. Tuhan memberkati. Yang kedua, PA Week 45 akan diadakan secara virtual dengan aplikasi Zoom pada hari tanggal Jumat 26 Juni 2020 pukul 18.30 WIB. Dimohon kepada jemaat 45, week 45 dapat bergabung. Tiga, week 14 akan mengadakan PA Week virtual dengan aplikasi Zoom pada hari tanggal Sabtu 27 Juni 2020 pukul 18 WIB. Link akan di-share pada hari Sabtu pagi, tanggal 27 Juni 2020. Dimohon kepada jemaat week 14 dapat bergabung. Yang keempat, PA NHKBP. NHKBP Menteng turut mengundang seluruh pemuda-pemudi untuk hadir pada persekutuan doa NHKBP yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 27 Juni 2020 waktu pukul 13 WIB. Pembicara Pendeta Lusindo YL Lumban Tobing MTH. Tema What's My Purpose? Mazmur 23 ayat 4. Persekutuan doa kali ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi pemuda-pemudi yang ingin mengikuti acara ini, dapat menghubungi nomor 0878-7223-7578 atas nama Jessica Napitupulu. Tuhan memberkati. Sermon Perhalado. Pada hari Selasa 23 Juni 2020, masuk pukul 18 WIB, Sermon Perhalado akan dilaksanakan di gereja. Mohon kepada Perhalado agar hadir tepat waktu. Saat teduh kantor, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, masuk pukul 9.30 WIB, saat teduh kantor akan dibuka kembali. Mohon kehadiran pegawai gereja. Tuhan memberkati. Bergabung dengan tim multimedia. Shalom, selamat hari Minggu. Tim multimedia HKBP Menteng memberikan kesempatan bagi jemaat yang terbeban pada bidang multimedia untuk bergabung bersama di tim multimedia HKBP Menteng. Adapun keahlian yang dibutuhkan adalah pertama, video editor, dua, kamera operator, tiga, video operator. Kami mengharapkan partisipasi jemaat untuk dapat ikut melayani. Terbuka untuk jemaat yang sudah ahli di bidang multimedia maupun yang tertarik dan ingin belajar dengan menghubungi WA atas nama Steven Bako di nomor 0818-850913 atau Nadia Sitompul di nomor 0812-9091-0092 atau dengan email hkbpmenteng46
gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dompet peduli dampak COVID-19 HKBP Menteng. Sesuai hasil rapat Parhalado, Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan kondisi dampak COVID yang belum membaik sampai saat ini, maka HKBP Menteng akan memperpanjang pemberian bantuan peduli COVID sampai dengan bulan Juni. Gereja kita membuka dompet peduli COVID-19 khusus bagi anggota jemaat HKBP Menteng yang terkena dampak COVID-19. Untuk itu dimohon kepada jemaat berpartisipasi memberikan sebagian berkat dari Tuhan membantu saudara-saudara kita. Donasi dapat ditransfer ke rekening panitia tahunan HKBP Menteng. Bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Sintua Erickson Siregar di nomor 0813-8167-2213. Tuhan memberkati. Pembatasan sementara kegiatan di gereja. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan ancuran Pemda DKI Jakarta serta surat edaran dari Amankpreses DKI Jakarta tentang pelaksanaan ibadah minggu, maka gereja kita HKBP Menteng memperpanjang pembatasan pemakaian gereja sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Yang berikut, yang terakhir, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan dengan Inang Depina Boru Simatupang atas pengadaan peralatan online atau live streaming HKBP Menteng. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat HKBP Menteng, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Yang berikut, marilah kita mendengarkan kor yang disampaikan oleh Kor Ama HKBP Menteng dengan judul lagu Diau Maho Tuhan.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4. Kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasihmu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasihmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, terhingga kasihmu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah untuk kita pada hari Minggu kedua setelah Trinitatis tertulis dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya
dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bertemu dalam ibadah online HKBP Menteng, Resort Menteng, Jalan Jambu, Menteng Atas, dan Sukapura. Adorak sesahat tita tu jami taon, jumolo mahupasahat hata mauliate, tuhita sudi naparsidohot, mengikuti ibadah online on di Bagas Tabi. Sanggiak ma taruli, gogo dohot lasni roha hita, marhite-hite hatani tuhatta, namar saringar di tonga-tongatta. Selamat hari Minggu ma tuhita sudi. Shalom. Dampak dari pandemi COVID-19, kita sudah mengadakan kebaktian di rumah. Mulai tanggal 22 Maret secara online, mulai tanggal 5 April. Sampai saat ini terhitung sudah 15 kali kita beribadah. Dan kita masih harus bersabar mengikuti kebaktian secara online sampai keadaan benar-benar baik dan memungkinkan. Dalam peringatan 4 bulan peralihan ini, ada hal khusus yang mulai menarik. Ada sebuah kecenderungan yang membentuk pola. Awalnya, beberapa di antara kita mungkin memperlihatkan gejala kejenuhan dan kehilangan antusias. Ada indikasi kejenuhan yang telah menggejala pada masa penerapan PSBB. Bagi anak-anak kita yang harus belajar di rumah, mereka sudah mulai terlihat tanda-tanda kebosanan dan kejenuhan. Dan bagi para pekerja, praktek kerja dari rumah telah menyedot banyak energi dan daya pikir. Dulu paradigma kerja dari kantor adalah 8 jam sehari. Sekarang berkat daya infiltrasi internet, seseorang bisa bekerja sampai 18 jam sehari dari rumah. Bahkan bagi para lansia dengan aktivitas yang sangat-sangat terbatas, pasti juga mengalami kesepian dan kejenuhan. Semua usia tanpa terkecuali mengalami tahapan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain itu, interaksi maya di antara jemaat pun kini mulai memudar. Dulu ketika ada masa, ketika satu berita dapat memicu percakapan berlarut-larut. Tetapi dalam minggu-minggu terakhir ini, hampir-hampir kita dapat mendengar suara jangkrik di dalam grup WhatsApp kita. Kemana semua orang?
avatar mereka masih di sana, tapi antusiasme sepertinya ikut mengisolasi diri. Saat-saat seperti ini bisa dipahami mengapa sebagian orang Kristen mengalami kejenuhan, serta memahami mengapa kasih dan kepedulian itu menjadi dingin. Namun disinilah bahayanya. Dampak dari kejenuhan itu, kita mengalami kejenuhan rohani dan kehilangan antusiasme dalam beribadah. Terkadang ada rasa malas untuk beribadah. Ketika beribadah, kita mungkin mulai mengabaikan instruksi dari liturgis. Kita tidak berdiri lagi ketika diminta berdiri, dan tidak bernyanyi lagi dengan bersuara. Bahkan firman Tuhan yang dibaca atau didengarkan tidak lagi menjamah hati kita. Kita tidak serius lagi dalam berdoa. Mungkin satu-satunya yang kita patuhi hanyalah duduk, seakan ingin mempersingkat kebaktian. Semuanya terasa sumpek dan tawar, bahkan tidak berarti apa-apa. Kita bisa mengalami kejenuhan rohani akibat dari ketidakseimbangan kehidupan dan kehilangan fokus kita tentang siapakah Allah sesungguhnya bagi kita. Allah sepertinya jauh dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sepertinya Allah tidak mengasihi kita. Padahal kasihnya sangat melekat, begitu kuat, melebihi apapun. Demikian dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 27-28. Dikatakan barang siapa jauh dari Tuhan akan binasa. Tetapi siapa yang memilih untuk dekat dengan Tuhan akan hidup. Hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang bernama Oswald Chambers mengatakan, kebosanan adalah batu ujian terhadap karakter. Ada saat-saat di mana tidak ada cahaya dan getaran hati, yang ada hanyalah kegiatan sehari-hari dan tugas yang biasa. Rutinitas merupakan cara Allah untuk menempatkan kita di saat-saat perenungan. Jangan berharap Allah akan selalu memberikan saat-saat yang menggetarkan hati, tetapi belajarlah hidup dalam wilayah kebosanan dengan kekuatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang menjenuhkan seperti ini, jangan biarkan minyak kita padam. Jagalah pengharapan dan semangat yang menyala-nyala kita bagi Tuhan. Jika kita merenungkan segala kasih karunia dan kebaikan yang telah diberikan sampai pada saat ini, bukan selamanya tentang Anda. Dan bukan selamanya tentang perasaan dan kesenangan kita. Tetapi semua tentang Allah Sang Pencipta. Ibadah bukan untuk menyenangkan hati Anda, tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Akhirnya kita perlu mengejar Allah dan memuliakannya lebih dari apapun. Baik ketika kita beribadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada gejala yang membuat kita harus menjauh dari Tuhan
dan saudara-saudaraku kita ingat, tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada ibadah yang sempurna. Bahkan tidak ada khotbah yang sempurna. Tetapi pencarian kehausan dan pengejaran kita akan Allah, itulah yang mendatangkan kepuasan di dalam ketidaksempurnaan itu. Ingatlah bahwa hidup kita sesungguhnya hanyalah sebuah kesempatan. Karena itu, ada banyak orang yang tidak bisa menikmati saat-saat seperti kita. Karena keadaan kita saat ini, maka untuk merenungkan hidup ini, marilah kita menyanyikan lagu, "Hidup ini adalah kesempatan." Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebagaimana tema khotbah kita pada saat ini, panggilan memelihara ciptaan. Jauh-jauh mengaraduti akanatinopa. Nas ini merupakan vocatio atau panggilan Allah kepada seluruh manusia, utamanya kepada bangsa Israel, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang disampaikan lewat Musa dalam hukum dan aturan mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Pertama, peraturan tahun Sabat. Dalam aturan ini, umat Tuhan hanya bisa mengelola tanah selama 6 tahun berturut-turut. Demikian dikatakan dalam nas kita. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah dipakai untuk beristirahat. Jadi ada tahun peristirahatan, sebagaimana hari peristirahatan. Hal ini sesuai dengan hari penciptaan Tuhan terhadap segala isinya. Tiap 7 tahun tanah harus mempunyai suatu sabat bagi Tuhan, yaitu masa perhentian. Masa perhentian. Tahun Sabat ibarat ujian bagi iman. Jika mereka taat, maka Allah berjanji akan memberkati hasil tanah sehingga akan mencukupi kebutuhan pada masa peristirahatan. Dan hasil tanah selama Sabat harus menjadi makanan semua orang, tanpa kecuali. Bahkan setiap orang berhak untuk makan di tahun Sabat. Baik pemilik maupun budak. Baik penumpang maupun ternak. Dan memiliki hak yang sama untuk makan. Tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Aturan tahun Sabat menjelaskan perlunya alam dikelola dengan benar. Karena alam juga butuh istirahat untuk memberikan hasil bagi manusia. Supaya berlimpah-limpah hasilnya kemudian. Tanah perlu diberi istirahat seperti halnya manusia membutuhkan hari Sabat. Untuk mengisi kebutuhan rohani. Memuliakan Tuhan Sang Pencipta.
Dan ini wajib dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, peraturan tahun Yobel. Yobel dalam kata Ibrani berarti tanduk domba jantan. Itu merujuk pada sangkakala yang biasa dibunyikan pada perayaan hari-hari perdamaian. Tahun Yobel itu merupakan salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi yang dikenal sebagai tahun ke-50, yang dirumuskan sebagai tahun yang mengikuti 7 tahun sabat. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersama-sama dengan hari perdamaian. Perayaan ini dibuka dengan meniup sangkakala yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, melainkan juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun Sabat dan tahun Yobel memberi pesan teologis yang sangat penting dari Allah, yaitu Allah adalah pemilik tanah, dan tugas kita hanyalah mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan akan mensejahterakan kehidupan kita jikalau tanah kita kelola secara bertanggung jawab dan menjamin keadilan bagi alam, bahkan segala makhluk, terlebih bagi sesama manusia. Seperti halnya tahun ke-50, tahun Yobel, berkaitan dengan panggilan memelihara ciptaan. Dan tahun ini juga memperingati 50 tahun hari bumi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hari Bumi Internasional diperingati setiap tahun pada tanggal 22 April. Dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat bernama Gaylord Nathan pada tahun 1970. Pada peristiwa hari bumi pertama, 20 juta orang turun ke jalan di seluruh Amerika Serikat untuk memprotes perusakan lingkungan. Saat itu mereka baru menyaksikan dampak yang sangat buruk dari tumpahan minyak Santa Barbara dan melihat foto-foto pertama bumi yang diambil oleh para astronot. Keindahan marmer biru yang menggambarkan bumi di luar angkasa sangat kontras dengan kondisi bumi yang menyedihkan yang mereka lihat di tanah. Berkat perjuangan mereka, hari bumi pertama membawa topik lingkungan ke garis depan wacana politik di Amerika Serikat. Tetapi itu merupakan awal dari perjuangan yang sangat panjang serta berliku-liku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang advokat untuk lingkungan dan tenaga surya sekaligus koordinator Hari Bumi Pertama bernama Dennis Hayes berkata demikian, "Butuh sekeranjang masalah yang sekarang kita sebut lingkungan dan mengangkatnya secara spektakuler ke dalam kesadaran publik." Berkat perjuangan Hari Bumi Pertama, maka Kongres mulai menganggap serius masalah lingkungan dan membentuk Badan Perlindungan Lingkungan. Kemudian beberapa dekade berikutnya mengeluarkan sejumlah peraturan yang bertujuan pembersihan udara, membersihkan air, dan membersihkan sumber daya alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Hari Bumi Pertama pada tahun 1970 digambarkan orang-orang menggunakan masker sebagai bentuk perjuangan mereka terhadap kerusakan lingkungan. Penggunaan masker, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi 50 tahun kemudian saat ini terasa sangat berbeda.
kita juga memakai masker yang sama, namun untuk alasan yang berbeda, yaitu karena wabah COVID-19. Siapa yang pernah menyangka, siapa yang pernah membayangkan semua akan terjadi setelah 50 tahun kemudian? Disinilah kita perlu merenungkan apa yang telah kita lakukan dalam memelihara ciptaan dan memelihara bumi kita ini. Meskipun ada sisi positif wadah virus Corona-19 bagi lingkungan kita, seperti kualitas udara yang lebih baik, emisi NO2 dan CO2 yang berkurang, saluran air mengalir menjadi semakin jernih, termasuk satwa liar yang mulai bermunculan akibat ketidakhadiran manusia yang merusak mereka, dan berkurangnya perdagangan satwa yang menjadi penyebab kepunahan sejumlah spesies, tetapi dampak positif ini hanyalah sementara. Jika kita tidak benar-benar memelihara lingkungan secara berkelanjutan, maka kita tidak akan melihat perubahan yang berjangka panjang. Tetapi dampak positif ini hanyalah sementara. Jika kita tidak benar-benar memelihara lingkungan secara berkelanjutan, kita tidak akan melihat perubahan yang berjangka panjang. Sempat kita menikmati udara sejuk dan bersih selama PSBB diberlakukan. Namun setelah PSBB transisi dibuka di DKI Jakarta, Jakarta langsung menjadi udara dengan polusi terburuk. Itu yang kita saksikan di media sosial. Bahkan mirisnya, pada masa pandemi ini juga dampak negatif, salah satu sampah plastik yang terus meningkat, penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis serta kemasan plastik lain, bahkan sarung tangan, masker, dan perlengkapan perlindungan lainnya sangat dibutuhkan pekerja medis dan masyarakat luas. Tetapi jika sampah itu tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi ancaman terhadap lingkungan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Akibat pandemi ini, krisis iklim juga terabaikan untuk sementara. Padahal menurut para ahli, isu penting mengenai iklim tidak boleh diabaikan demi kelangsungan makhluk ciptaan Tuhan di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa peneliti menemukan bahwa sebagian besar penyakit timbul karena masalah lingkungan. Kalau kita berpikir asal-usulnya, kenapa terjadi penularan dari satwa liar kepada manusia? Itu pasti ada sesuatu yang melanggar perbatasan. Dr. Enrique Sala, ahli ekologi kelautan yang tergabung dalam Campaign for Nature National Geographic, menyatakan jika manusia terus merusak alam, maka wabah virus COVID-19 bukan merupakan pandemi terakhir yang kita hadapi. Tetapi akan ada lebih banyak penyakit seperti ini di masa depan. Jika manusia terus-menerus menghancurkan alam, merusak udara, menggunduli hutan, menangkapi binatang liar, menjadikannya peliharaan atau makanan, bahkan obat-obatan, banyak sekali dampak negatifnya bagi kita. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dapat kita renungkan dari khotbah ini? Bagaimana kita memberlakukan prinsip tahun Sabat dan tahun Jobel saat ini dalam kaitan panggilan memelihara ciptaan?
Sesungguhnya panggilan memelihara ciptaan bukan hanya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi sekaligus menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan. Ibadah itu boleh kita sebut sebagai ritual menandakan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi memelihara lingkungan juga adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Seluruh ciptaan Allah akan memancarkan kebesaran dan kebaikannya jikalau manusia menjaga kelestarian lingkungan. Allah merancang semuanya dengan keseimbangan dan harmonisasi yang sempurna. Mazmur 98 menyatakan kepada kita, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai. Tetapi bagaimana mungkin gunung dan sungai bisa menyembah Tuhan jika ada banyak gunung yang gundul dan air sungai kita dicemari oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi 50 tahun yang akan datang jika kita tidak benar-benar memelihara ciptaan Tuhan, menjaga bumi ini sebagai sumber kehidupan kita yang disediakan oleh Tuhan. Apakah bumi ini masih layak untuk dihidupi oleh anak cucu kita ke depan? Mother Teresa pernah berkata demikian, saya dulu percaya bahwa doa mengubah banyak hal. Tetapi sekarang saya tahu bahwa doa mengubah kita dan kita mengubah banyak hal. Bumi ini adalah kesamaan yang kita semua miliki. Satu hal yang kita semua bagikan. Lingkungan adalah tempat kita semua bertemu, di mana kita semua memiliki kepentingan bersama. Kepedulian kita hari ini akan memberikan perbedaan yang sangat berarti bagi masa depan. Memelihara ciptaan adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita memuliakan Sang Pencipta dengan memelihara ciptaan. Kaitannya dengan pergumulan kita pada pandemi COVID-19. Mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan yang sehat, dan menjaga sesama kita supaya kita semua sehat. Dan itulah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas waktu yang sangat indah ini, kami boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah online yang kami lakukan untuk kesekian kalinya saat ini. Karena pandemi COVID-19, sekalipun kondisi ini menimbulkan beberapa hal, terutama membuat kami menjadi jenuh. Tapi Tuhan selalu menyuguhkan sisi lain daripada semua peristiwa. Maka di kondisi seperti ini, Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami akan panggilan untuk memelihara ciptaan. Karena dengan memelihara ciptaan, kami memelihara
kehidupan. Kami menjaga kehidupan yang Tuhan karuniakan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk senantiasa berbuat baik, melakukan yang terbaik bagi bumi ini, sampai kami menuju ajal. Bapa Surgawi, keselamatan bumi beserta makhluk hidup sangat diutamakan. Itulah pesan dari Tuhan pada tahun Sabat dan tahun Jobel. Tuhan pemilik segalanya dan harus diingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami. Bukan karena kami berusaha terus-menerus bekerja lalu kami mendapat berkat. Bukan karena kekuatan-kekuatan yang kami rancang dan kepintaran kami mengolah, maka kami mendapatkan hasil. Tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber segala penghasilan dan yang kami perlukan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Maka kami layak untuk menyelamatkan bumi ini sebagaimana Tuhan perintahkan pada tahun Sabat dan tahun Jobel, agar kami membunyikan sangkakala sebagai peringatan bahwa Tuhanlah yang memanggil kami di dunia ini untuk memulai tugas memelihara ciptaan Tuhan. Karena itu biarlah kami semua berusaha berbuat yang terbaik bagi alam, lingkungan di mana kami berada, untuk menjaganya, memeliharanya, bukan mengeksploitasinya semata untuk kepentingan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah bukan hanya ritual, tetapi memelihara alam ciptaan Tuhan juga adalah ibadah nyata. Karena itu, ajar kami untuk ikut menyelamatkan alam sebagaimana tugas panggilan Allah. Terima kasih ya Tuhan Allah atas segala kebaikan-Mu, karena Kau telah menyelamatkan umat manusia lewat alam dengan perjuangan-perjuangan yang berat, karena alam adalah solusi sekaligus tantangan. Kami juga diperingatkan oleh firman-Mu untuk mencintai sesama manusia dalam perbedaan. Kami sangat merisaukan betapa banyak tindakan-tindakan diskriminatif yang terjadi di dunia ini, sebagaimana yang kami saksikan melalui media yang terjadi di Amerika. Bagaimana perlakuan diskriminasi dari manusia antar kulit yang menimbulkan penderitaan banyak orang. Padahal kami ini semua sama di hadapan Tuhan. Kau ciptakan dengan beragam bentuk dan warna kulit. Semua hidup dari alam ciptaan Tuhan dan semua akan kembali kepada Tuhan. Untuk itu tidak seorang pun berhak di antara kami untuk menyakiti sesama kami, untuk mengecilkan sesama kami, untuk menganggap rendah orang lain, dan untuk mengunggulkan diri kami. Karena semua kami adalah berasal dari Tuhan, dan manusia yang berdosa yang pantas Engkau hukum, tetapi oleh kasih-Mu di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kami semua dengan maksud supaya kami juga saling menyelamatkan. Karena itu, ajarlah kami untuk mengerti siapakah kami dan siapakah sesama kami dan siapakah Tuhan di hadapan kami. Demikian bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan, selamatkan kami dari virus corona ini, supaya kami boleh hidup normal kembali sebagaimana yang sedia kala. Kalaupun kami menghadapi krisis ini dalam berbagai peraturan yang harus kami lakukan, semuanya demi menyelamatkan diri kami dan bangsa kami. Karena itu bekerjalah ya Tuhan lewat pemerintah kami, lewat semua para pemimpin, semua sektor, semua manusia,
supaya ini boleh kami hadapi dengan baik. Berkati juga gerejamu yang bergumul untuk mempersiapkan aktivitas ibadah setelah diberlakukannya PSBB transisi di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta khususnya, agar kami benar-benar mempersiapkannya tanpa melanggar protokol kesehatan. Kami boleh diatur dengan sebaik-baiknya demi menuju tatanan normal yang baru. Terima kasih juga Tuhan, HKBP Menteng, Jalan Jambu Menteng Atas Sukapura masih bisa bersama-sama untuk beribadah secara online. Terima kasih atas kebersamaan kami selama ini, atas doa-doa kami. Berkatilah gerejamu ini dan jemaatmu dalam semua persoalannya. Berkati juga jemaatmu yang sakit, supaya Tuhan memberi kesembuhan, sentuhlah mereka dengan kasih-Mu. Demikian juga berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, yang bersuka cita, yang bertambah umurnya 1 tahun, kiranya semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati juga pekerjaan semua kami anggota jemaat yang menghasilkan berkat-berkat dalam kebutuhan kami sehari-hari. Berkati juga anak-anak yang masih berpendidikan, yang masih berada di bangku kuliah, SMA, SMP, SD, bahkan TK PAUD sekalipun. Kiranya Tuhan berikan bimbingan untuk tetap bersemangat untuk belajar. Dan juga berkati anak-anak kami yang berada dalam kondisi difabel, yang tidak seperti yang lain sempurna, tapi dengan kasih Tuhan mereka boleh hidup seperti kami. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang kami perlukan dari Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami mohon Tuhan berkati sebagaimana Tuhan selama ini memberkati kami, karena hanya melalui berkat-Mulah kami bisa hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa. Amin. Baiklah, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 1 dan ayat yang ketiga dan mengumpulkan persembahan. Gudang ni pasu pasuhi di lehon tu haki parlo biasi hasimi marhite anak mi jaloma puji haki Yesus si palu ai boya bongo tu surgoi marni dahasang apon mi dan dangdung masohot basami saleleng oluki oma tok tong puji oki sangap di goarmi caloma puji aki Yesus si palu ai oh
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita Sudi Amanginang, Naposo Bulung Remaja dan Sekolah Minggu, Jemaat HKBP Seresot Menteng. Kita sudah menjalani ibadah online sampai saat ini, dan terima kasih atas kesetiaan kita untuk mengikuti ibadah ini dari rumah. Dan kita akan melakukan ibadah online kemungkinan besar satu kali lagi pada minggu depan, yaitu tanggal 28 Juni. Mudah-mudahan itu ibadah online yang terakhir, karena pemerintah kita melalui Gubernur DKI Jakarta telah memberikan PSBB transisi kepada kita, sehingga untuk beribadah di rumah ibadah di tempat zona hijau sudah diberi kesempatan di gereja atau di tempat ibadah. Karena itulah kita sudah mendengar warta jemaat bahwa gereja kita akan memulai ibadah di gereja pada tanggal 5 Juli 2020,
tanggal 5 Juli 2020, tetapi dengan syarat kita masih memulai secara pelan-pelan, tidak secara drastis sebagaimana biasa. Karena itu nanti melalui tim penanggulangan dampak COVID-19 HKBP Menteng akan merumuskan hal-hal yang harus kita lakukan pada ibadah awal pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Yang pasti di awal ibadah kita tanggal 5 Juli, semua kita baik HKBP Menteng, Jalan Jambu, Menteng Atas Sukapura akan mulai ibadah. Kalau di HKBP Menteng Jalan Jambu ini yang biasanya 4-5 kali ibadah, untuk awal ibadah kita hanya mengadakan 2 kali saja, yaitu jam 10 berbahasa Batak dan jam 3 sore berbahasa Indonesia atau jam 15. Dan peserta ibadah masih kita batasi karena sesuai dengan social distancing yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita masih membatasi jumlah yang hadir dalam ibadah, yaitu hanya 100 orang sekali ibadah. Pada ibadah jam 10 jumlahnya 100 orang, dan pada ibadah jam 3 sore jumlahnya juga 100 orang. Dan protokol harus kita jalani semua supaya kita jangan melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka siapakah yang 100 orang ini? Kami sudah sepakat di Parhalado supaya masing-masing jemaat di WIK dibagi secara merata dari WIK 1 sampai 14. Kalau 200 orang, 100 bagi 100 sore, maka 200 dibagi 14 WIK. Itulah dulu awal kita masuk ke gereja, dan kemudian berikut nanti kita atur lebih baik lagi kalau keadaan sudah membaik. Itulah dulu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kalau pun tidak semua kita langsung bisa beribadah di gereja, maka gereja kita akan mempersiapkan ibadah live streaming dari gereja kita ini. Yang di rumah bisa menikmati ibadah juga bersama-sama dengan kita di gereja ini. Untuk minggu tanggal 5 Juli kita live streaming yang di berbahasa Indonesia yang jam 3 sore, dan minggu berikutnya kita live streaming di berbahasa Batak. Itulah kesimpulan rapat Parhalado yang kami putuskan di beberapa kali sermon lewat virtual, dan akan kita mantapkan ke depan. Kami mohon dengan pengertian kita semua, demi menjaga kesehatan kita semua, kami percaya kita akan mengerti. Dan nanti akan lebih detail disampaikan oleh tim sosialisasi melalui WA Group dan juga melalui Warta Jemaat pada minggu yang akan datang. Demikian pengumuman tambahan dari kami. Kita doakan semua supaya ke depan kita semakin jauh dari pandemi COVID-19 ini. Karena itu Amang Inang, sebagai salam dari kami, kami akan mengucapkan selamat hari Minggu, salam Tuhan memberkati.